Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahyar, selaku Formatur Ketua Batko HMI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, ingin menyampaikan beberapa hal terkait kondisi dan situasi daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya adalah proses perekrutan pejabat tinggi pertama di ruang lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ini ada beberapa yang saya anggap keliru dari panitia pelaksana, ya, dari hasil penelusuran dan pandangan kami menganggap bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang dipersyaratkan dan apa yang ditetapkan dalam hasil asesmen ini. Dalam poin pertama, saya ingin menyampaikan bahwa proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama, dalam hal ini jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dan dua dinas yang juga ikut dalam proses pelelangan pimpinan tinggi pratamanya,